Hai, Assalamualaikum korang. Apa khabar? Terima kasih kerana bersama dengan Projek Solo. Jadi, hari ini Projek Solo nak imbas sedikit beberapa hari yang lepas di mana anak-anak Malaysia telah menggegarkan litar Catalunya Spain, di mana nama-nama baru dan lama telah menghangatkan fenomena di kalangan rakyat Malaysia, terutamanya Sharifuddin Azman yang mendapat tempat pertama di kategori Moto3. Jadi tempat pertama tu kan, bukan calang-calang, dan lagu negaraku berkumandang di Catalunya Spain ya. Jadi itulah dia ya, fenomena yang berlaku sekarang ni, yang di mana kita mendengarkan nama-nama baru dan lama seperti Adam Norodin, orang lama kan, tapi masih kategori remaja kan. Dan nama-nama baru yang kita dengar, Hakim Danish dan Syahrul Izzuan di dalam HTEC kategori di mana nama-nama yang membawa nama Malaysia ke Catalunya Spain kan, di dalam FIM CEV Repsol ni kan. Jadi kalau kita lihat nama yang begitu menjadi fenomena sekarang ni ialah nama Sharifuddin Azman, di mana beliau telah menduduki tempat pertama di dalam saingan Moto3, dan saingan beliau cukup sengit Memang aksi beliau memang berani, dan patut bagi kredit lah dekat Sharifuddin Azman ni. Jadi aku sediakan mana yang belum kenal dengan Sharifuddin Azman ni, aku sediakan sedikit biodata mengenai Sharifuddin Azman ni. Kita tengok ni dulu. Sharifuddin Azman atau lebih dikenali sebagai Damo di kalangan peminatnya, lahir pada 2001. Kalau diikutkan, umurnya kini 19 tahun. Namanya meningkat naik seawal 2018 apabila menyertai Asia Talent Cup dan CEV. Di sebalik kejayaan Damo, SIC Sepang International Circuit telah bertanggungjawab membawa beliau sehingga berjaya ke podium CEV di Catalunya, Spain. Dan antara nama di sebalik kejayaan ini adalah Datuk Razlan Razali dan Zulfahmi, bekas pelumba MotoGP negara dan juga selaku pengurus Damo. Kejutan di Catalunya, Spain ini adalah satu lakaran sejarah di dalam sukan pemotoran negara. Sehinggalah PM pun ucap tahniah. Namun apapun, perjalanan masih panjang, banyak liku-liku yang perlu diharungi. Sebagai rakyat Malaysia, diharap Damo jangan cepat berpuas hati kerana di depan persaingan lebih sengit dan harus lebih fokus. Terbaik Damo, tanya. Firstly, syukur Alhamdulillah. Di race yang pertama, saya memenangi perlumbaan, dan di race yang kedua, saya jatuh disebabkan ada satu pelumba melanggar saya. Dan pada this weekend, saya bekerja keras untuk dapatkan good setup daripada FP1, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya dan sponsor-sponsor saya dan rakan-rakan saya dan tim saya juga yang telah bertukar lumus untuk menyediakan jentera saya yang sangat baik, dan piala ni untuk Malaysia. Nama yang tak asing lagi, Adam Norodin. Siapa tak kenal Adam Norodin Dah ni ke orang lama jugalah kan. Adam Norodin ni senior lah kepada adik-adik ni kan. Jadi Adam Norodin yang bersaing di CEV Moto 2 telah mendapat tempat yang keempat di pusingan kedua, di mana beliau terjatuh di pusingan pertama dan beliau bangkit kembali, meletakkan beliau di kedudukan yang keempat. Tetapi apapun, itu adalah satu keputusan yang terbaik buat Adam Norodin, dan kita rasa teruja dengan performan yang beliau lakukan di Catalunya, Spain ni. Tahniah Adam Norodin, dan kita dengarkan sedikit apa kata Adam Norodin selepas bersaing di Catalunya, Spain. Agak susah juga pada race pertama tadi, saya jatuh ketika saya di nombor 4 dan hanya berbaki 6 lap. Walaupun saya ada satu lagi peluang di race kedua, saya tamat di tempat yang keempat, battle dengan seorang rider di tempat yang kelima.
Walaupun minggu ni adalah minggu agak sukar bagi saya dan semestinya saya looking forward untuk next race di Portugal nanti. Thank you. Thank you for support untuk semua orang. Terima kasih banyak. Jadi mungkin ada di antara kita yang tertanya-tanya apa itu FIM CEV Repsol, kejohanan remaja dunia ni kan. Jadi Project Solo dah sediakan serba sedikit informasi berkenaan apa itu FIM CEV Repsol ni. Kita dengarkan sedikit informasi ni. Secara ringkasnya, CEV bermula pada tahun 1998 di mana ia dianjurkan oleh Dorna dan Persekutuan Motosikal Spanyol. Ini bertujuan sebagai platform mencungkil bakat-bakat baru di dalam sukan permotoran. Pada tahun 2014, mereka memperkenalkan nama baru iaitu FIM CEV Repsol. Ini sekaligus bekerjasama dengan Persatuan Motosikal Antarabangsa atau FIM. Pada tahun 2017, satu kategori baru ditubuhkan iaitu Piala Bakat Eropah atau ETC. Kategori ini dikhaskan buat pelumba lebih muda dan penggunaan jentera yang sama pada kos rendah. Jadi dengan platform dan pengiktirafan yang diberikan kepada anak-anak muda ini, dapatlah mereka pergi lebih jauh, terutamanya ke MotoGP. Jadi baiklah, aku rasa itu sahaja untuk video kali ini dan terima kasih kerana menonton dan insyaAllah kita akan jumpa lagi di video-video akan datang. Dan sebelum tu, mana yang belum subscribe, korang boleh subscribe, tekan loceng. Jangan lupa untuk dapatkan notification video-video terkini Project Solo. Dan dengan tu, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Project Solo.